Sonora FM. Miarto, calon kepala desa Cakades Batu Bintang, Kecamatan Batu Marmar, tewas mengenaskan hari Selasa, 1 Maret 2022. Dilansir dari kompas.com, ia meninggal dengan kondisi leher nyaris putus dan perut sebelah kiri mengalami luka sobek. Miarto tewas dipelukan istrinya. Sebab saat kejadian pembunuhan, sedang dalam perjalanan pulang menggunakan kendaraan roda 2, berboncengan dengan anak dan istrinya. Mulanya, Miarto pulang dari Kecamatan Waru bersama istri dan anaknya. Seketika Miarto langsung terkapar bersimbah darah. Humas Polres Pamekasan, Nining Dia, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa pembunuhan Cakades tersebut. Sonora FM.